Kita di mana ni? Ada. Itu Reno. Kita di mana ni? Ada. Kami foto. Ha, mantap masa itu. Masa itu. Lanjut. Halo penonton dimanapun ada berada, kembali lagi di channel Amu Daddy. Saya berada di lapangan swadaya, tepatnya di Kota Baru. Saya akan meliputi di turnamen swadaya cup ya, piala sapi. Ini di belakang saya sudah ada lapangannya, lagi siap-siap. Di depan saya ini adalah tim London ya, yang kemarin sudah menjuarai turnamen menanjak cup. Yuk kita tanya. Jul wawancara. Halo bang, dengan siapa bang? Santo. Santo ya, dari London Selection ya. Kemarin udah kita udah kenal sama bang, udah menjuarai turnamen menanjak cup kemarin dapat juara satu. Ya, ini lawan tim apa bang? Ini bang. Kayaknya hari ini lawan Dodos. Lawan Dodos ya? Waduh, berarti berat nih lawannya. Terima kasih bang ya. Oke, makasih banyak. Ada bosnya. Bosnya masih tetap Bang Ayong. Aduh. Macam mana Bang Ayong? Alhamdulillah, puji Tuhan, bagus, bagus. Iya. Yeah. Kita mencoba kembali ya. Kemarin habis juara di Sungai Nanas, semoga rezeki kita kembali di lapangan swadaya. Viral swadaya ini. Iya. Yeah. Walaupun lapangannya seperti ini tapi gengsinya tinggi. Tinggi ya. Seperti punggur Sungai Nanas juga. Iya, yeah, oke. Okay. Tinggi. Terima kasih Bang Ayong ya. Yo, sama-sama. Ses. Ini di tanggal 11 bulan 6 2023 di lapangan swadaya. Di depan saya udah kelihatan ada Bang Wawan biasa dengan Bang Rani, wasit kita yang udah kenal dari PSSI. Kamu Niko. Apa jaminan? Nah, Bang Wawan. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ketemu lagi ya. Lapangan swadaya memperebutkan piala sapi. Untuk yang kedua kalinya, mudah-mudahan pertandingan ini lancar, selesai dengan baik. Ayo kawan-kawan semuanya, saksikan beramai-ramai, saksikanlah beramai-ramai supaya pertandingan ini penuh gengsi. Tim awal-awal dah dodos ketemu London. Iya. Oke, okay, lanjut. Ini yang pool A ya. Arahan oleh selaku ketua panitia di lapangan swadaya cup tersebut. Sejujurnya insyaallah kami mencalon sebagai caleg dari Partai Nasdem nomor urut 3 dapil Kakap. Kepada saudara Bapak Wawan Esa, tempat dan waktu kami persilakan. Kami yau nih bonan dari Punggol. Sudah ada ibu lebih dah pengikutnya. Oke ya, ini pertandingan pertama nih ya. Pertandingan pertama di lapangan swadaya cup, hadiahnya panitianya ada, dan ini disponsori banyak pejabat, pejabatnya, calon pejabatnya, bos tunggal mencalonkan diri jadi anggota DPRD Kuburaya, cuman saya tak boleh nyebutkan partainya ya, karena saya ketua partai ya, nanti beliaulah nanti yang ulas. Intinya dengan sponsor ini beliau minta dukung. Jadikan tak sia-sia timbal baliknya. Kalaupun beliau nanti terpilih, mungkin lebih besar lagi hadiah yang disumbangkan. Tapi itu kali ya. Sama-sama kita berdoa bang. Ya. Cuma Pak Haji tak ada nih, Pak Haji Anok. Pak Haji Amin. Belum. Resmi. Pak polisinya ada. Kepala desanya ada. Inilah kepala desa paling baik di Pal 9. Karena beliau yang jadi. Ya. Yang tak tadi ini belum kesempatan. Silakan nanti susun acaranya. Ya, karena ini tim London ini yang juara di sungai Nenas. Dodos di mana-mana juara. Ini mak-mak tak ya. Ini ada di Singkawang perempuannya ni. Dari Kuburaya ada. Yang tak bisa berubah ni cuma Eko ya ni. Ya. Eko ni tetap tak ikut.
dia gak agen, dia gak pemain, dia kapten negoya. Ya, ya Pak ya. Jadi sini penontonnya pun ramai. Silakan Pak, nanti susan. Silakan Pak. Rahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita hadir di lapangan ini dalam rangka pelaksanaan turnamen Swadaya Cup. Mudah-mudahan apa yang direncanakan, apa yang diprogramkan bisa berjalan sesuai dengan rencana dan terlaksana dengan baik. Pada kesempatan ini juga, saya ingin memperkenalkan diri pada kesempatan ini. Nama saya Muhammad Fahri, owner ataupun CEO dari perusahaan Fahri Property Group, yang mana kegiatan kami selama ini membangun perumahan subsidi yang lebih dominan di daerah Kuburaya. Harapan kami untuk para pemain sepak bola bisa memberikan yang terbaik, menunjukkan hasil-hasil yang terbaik, menjadi motivasi dan semangat juga agar kedepannya bola yang ada di Kalimantan Barat ini bisa berkembang. Dan juga dengan adanya turnamen ini, mudah-mudahan membuat mempererat silaturahmi kita antara sesama pemain, tadi juga sama sesama pengunjung dan undangan di lapangan ini. Mari kita mempererat silaturahmi, yang tidak pernah ketemu bisa ketemu, yang lama yang jauh. Pada kesempatan ini kita gunakan selain menjadi hiburan, ini adalah ajang silaturahmi. Yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang diimpikan, apa yang diprogramkan bisa berjalan lancar, aman, dan terlaksana dengan baik. Demikian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi tadi kita telah mendengarkan arahan dari wasit PSSI, yaitu dari Bung Wawan, dan arahan yaitu salah satu tokoh kita, Bapak Haji Fahri Property, dan alhamdulillah hadir. Jadi pada hari ini saya selaku pemerintahan Desa Pal 9, selaku kepala desa, tidak perlu banyak perlu kami sampaikan. Terutama saya berpesan kepada panitia, karena alhamdulillah selama mengadakan kegiatan bola di Swadaya Cup ini alhamdulillah berjalan dengan aman, damai, dan tentram. Pada saat ini harapan kami sama juga, dan alhamdulillah pada saat ini hadir juga, dan kita telah mengadakan yaitu sosialisasi atau komunikasi dengan Bapak Kapolsek. Alhamdulillah hadir pada hari ini, yang mana beliau adalah selaku wakil dari Kapolsek. Dan kepada panitia juga kami ucapkan selamat, dan kepada para peserta, yang kita tahu bahwa peserta ini adalah yang pemain tidak diragukan, tetapi insya Allah dalam pertandingan pasti ada kala menangnya. Mungkin di daerah lain bisa dijuara ataupun di sini pernah juara, tapi yang namanya pertandingan tentunya ada kala yang menang. Maka harapan kami, ikutilah peraturan yang telah dipimpin oleh wasit nanti. Mudah-mudahan tidak ada lain, bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 14:30 atau pukul 14:30. Jadi saya ucapkan selamat bertanding, selamat kepada panitia, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama, mudah-mudahan berjalan tentunya. Dan harapan kita, tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan untuk yang beragama Islam, izinkanlah saya untuk memimpin pembacaan doa ini. A'udzubillahi min. Tempat mana? Kayak, tidak ya. Kita foto bersama nih.
biasanya ini bukan duit negara, kalau negara boleh foto anak, ini swasta. Bebas mendukung di yang di legislatif, ya, orang-orang bola, supaya ramai hadiahnya. Pasti pemain dari jauh, dari Mempawa, dari Singkawang nih, kan bayarannya besar, maunya hadiahnya pun besar, ya. Jadi adik saya, keluarga saya ini Pak Haji Fahri Muhammad. Pontianak Selatan Tenggara. Mudah-mudahan kami sama jadi ini budak ini. Ya, ayo kita patuh Bang. Sore hari ini yaitu dipimpin langsung oleh selaku ketua wasit dari PSSI Kalimantan Barat, saudara. Pada atas Swiss tergawang, terang ada yang dilepaskan oleh saudara. Mengambil jangka-jangka, melepaskan terus, sudah lakukan akar ke depan. Elki. Rama. Namun kena di kaki pemain Lodot. Kembali Doros menguasai bola. Hasil Doros menguasai bola nomor punggung 7. Namun pelanggaran terlebih dahulu lakukan oleh pemain dari tim London FC. Tapi akan melepaskan terang, sudah lakukan akar depan bergawang. Namun masih dapat disuruh oleh pemain dari London FC. Masih Doros. Doros menguasai bola. Masih goyang-goyang namun membentur kepada pemain London FC dan leperan kelam untuk darah Oji. Sudah lakukan masih Oji menguasai bola. Namun dikuasai oleh penjaga gawang dari London Santo. Santo ke depan nomor punggung 7. Masih goyang kiri goyang kanan nomor punggung 11. Kerja langsung nomor punggung 11. Namun apa yang terjadi? Namun ini jangan angkat depan ulur gawang. Semua masuk ke kotak nama besar. Namun masih dapat diselul oleh pemain dari London. Dan lebar kelam untuk Arianto. Lakukan angkat depan. Namun lagi-lagi masih dapat diselul pemain dari London. Masih London angkat depan. Maju depan. Namun tidak ada yang di lepaskan tendangan oleh pemain belakang dari London dan bola sudah berada di tangan penjaga gawang. Angkat depan, lagi-lagi disuruh oleh pemain dari London. Masih Doros menguasai bola, lebar nomor punggung 7. Masih nomor punggung 7 dipayang-payang oleh pemain nomor punggung 4. Namun pelanggar terlebih dahulu lakukan oleh pemain dari Doros dan terang bebas. Itulah lakukan angkat depan, namun terlalu deras. Masih melaju ke depan nomor punggung 5. Masih dapat dikuasai oleh pemain nomor punggung 5, angkat depan mulut gawang. Namun dengan mudah penjaga gawang menguasai bola di mana terangan yang tidak terlalu keras. Namun bola disiap saja ke lapangan oleh saudara Hengki. Maksudnya masih nomor punggung 7 dari Londos, lebar. Masih Hengki, angkat depan Santo. Nomor punggung 10, masih nomor punggung 10 dari Londos menguasai bola langsung mulut gawang. Namun terlalu deras melepaskan terangan di mana bola tidak bisa jangkau oleh pemain nomor punggung dan nomor punggung 10. Kembali Rohandi, angkat depan Rohandi, laju ke depan nomor punggung 9. Masih nomor punggung 9, namun kandas di kaki pemain belakang daripada London FC. Masih London, kembali London menguasai bola, melebar kepada nomor punggung 11. Namun kandas di kaki Taufik dari Doros nomor punggung 9 yang dituju. Masih London menguasai bola Doros, namun lagi-lagi kandas di kaki Sato selaku pemain belakang daripada tim London. Kembali London nomor punggung 11. Rohandi, nomor punggung 11. Masih nomor punggung 11. Lagi berbahan nomor punggung 11. Namun lagi-lagi masih membentur pemain belakang Doros. Nomor punggung 10 dari Doros yang akan melakukan lemparan klub saudara Aldi. Aldi, selaku anak kedepan mulut gawang. Namun masih dapat disuruh oleh saudara Santos selaku pemain belakang. Masih nomor punggung 7, Doros. Kembali, lundur menguasai bola. Diambil alih nomor punggung 4 dari Dodos. Melebar kepada Aldi. Masih Aldi menguasai bola. Aldi. Masih Aldi goyang kiri, goyang kanan, goyang-goyang oleh satu pemain. Masih nomor punggung 7. Lewat. Namun sayang sekali masih melebar. Di mana tendangan yang lepaskan oleh pemain Wap. Angkat ke depan. Nomor punggung 10 yang dituju. Masih nomor punggung 10. Namun di mana bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan dan lakukan angkat depan dulu gawang. Namun masih dapat disundul oleh pemain Doros. Kembali Doros menguasai bola. Namun pelanggaran lakukan oleh saudara Santos selaku pemain. Saudara Ardi angkat depan Ardi. Namun kandas di kaki pemain belakang daripada London FC. Kembali London nomor punggung 11. Yogi. Kembali Doros nomor punggung 7. Masih nomor punggung 7. Kembali Rohandi. Laju ke depan Rohandi. Namun terhampus. Doros. London, angkat ke depan.
Taufik, lepas 10, namun sayang sekali di mana bola masih dapat dijangkau dengan baik oleh pemain motor. Hengki melepas ke tendangan sudut, dilakukan akan depan. Kembali masih nomor punggung 2 dari Lundun menguasai bola. Masih nomor punggung 2, namun tentu beberapa pemain dari Dodos. Kembali serangan balik dari Dodos. Aldi melaju depan dari sisi sebelah. Samsul namun nomor punggung 8, Rohandi dari Dodos menguasai bola. Masih Rohandi melebar, nomor punggung 7, Rama. Kembali nomor punggung 4, melebar Aldi namun terdras melepaskan tendangan di mana bola tidak bisa dijangkau dengan baik oleh pemain dari tim. Kembali Rohandi dibayang-bayang oleh pemain nomor punggung 5, namun sayang-sayang bola sudah berada di London. Kembali nomor punggung 4 menggeser bola, nomor punggung 5 masih melaju berdepan melebar namun kanda disundul oleh pemain belakang daripada Dodos. Masih Dodos menggeser bola, Dodos namun diambil alih oleh pemain dari London dan sayang sekali masih topik melepaskan tendangan. Sudah masuk namun kandas di kaki pemain belakang daripada Lundut. Masih serangan balik, Lundut menguasai bola. Masih Lundut. Namun pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Dodos dan menghasil. Namun kurang ukuran untuk melepaskan tendangan pemain dari Lundut. Hanya menghasilkan tendangan untung. Sudah mengambil ancang-ancang. Jadi angkat ke depan. Namun dikuasai oleh pemain dari Lundun. Masih Dodos. Dodos Samsul nomor punggung 9 kerjasama dengan nomor punggung 4. Angkat ke depan nomor punggung 7 maksudnya di 7. Namun masih dari Dodos. Namun kandas kaki pemain belakang daripada Lundun. Masih nomor punggung 22 telah kubek pertahanan. Angkat depan nomor punggung 5 yang di 7. Namun dapat disundul oleh pemain Dodos. Saudara Topik. Masih nomor punggung 2. Namun pelanggaran nomor punggung 12, masih imbang 0-0 daripada kedua tim. Santo angkat depan langsung membuat gawang, namun masih dapat disundul pemain belakang daripada tim Dodos. Namun lagi-lagi pelanggaran saudara Ekit. Nomor punggung 10 yang dituju, namun kena di kaki pemain daripada tim Lundun. Masih Lundun mengusai bola, melebar nomor punggung 10, namun masih membutur pada pemain dari tim Dodos. Kembali Topik dari Dodos. Angkat di tengah Rohandi. Masih Rohandi dibayang-bayang oleh pemain dari Lodut. Kembali namun masih dapatkan dari kaki pemain nomor punggung 10 dari sisi sebelah kiri, namun bola tidak bisa dijangkau dengan baik oleh pemain nomor punggung 10 dari tim Lodut. Kembali lemparan untuk namun pelanggaran dan tendang bebas untuk Soto. Lakukan angkat depan langsung bola gawang, namun di mana bola masih dapat dijangkau dengan baik oleh penjaga gawang. Ada dalam pelukan saudara Dedi. Dedi angkat ke depan. Samsul yang dituju, masih nomor punggung 9, masih Samsul goyang kiri goyang kanan kerjasama dengan nomor punggung 12. Kembali Dodos, namun sayang sekali kurang untuk namun di mana Isbal pemain daripada tim Lodok. Topik nomor punggung 7, namun lagi-lagi masih kandah di pemain dari Lodok. Kembali Lundun nomor punggung 12, namun terlebih dahulu bola sudah berada di luar lapangan 11. Masih nomor punggung 11 kerjasama dengan punggung 4, namun kembali kena di kaki pemain dari Dodos. Saudara Topik namun salah memberi umpan kepada masih Rohandi nomor punggung 8 dari Dodos. Kembali Rohandi Samsul, masih Samsul namun lagi-lagi bola sudah berada di luar Dodos. Kembali Dodos nomor punggung 7, namun sayang sekali kurang untuk mengontrol bola dengan baik pemain nomor punggung 7 daripada tim Dodos. Kembali Topik dari Dodos menguasai bola, lebar nomor punggung 10 Aldi. Masih namun lagi-lagi kena di kaki satu selaku pemain belakang Rohandi dari Dodos. Namun pelanggaran terlebih dahulu lakukan oleh pemain dari panjang-panjang Rohandi. Masih Rohandi namun masih nomor punggung 7. Lagi-lagi masih dapat diperoleh oleh pemain belakang saudara Santo. Dengan mudah penjaga gawang sudah mengamankan bola dengan baik, melebar nomor punggung 7, masih nomor punggung 10 pivot, namun kandas di kaki pemain Dodos. Masih Dodos menguasai bola kerjasama dengan nomor punggung 7, melebar namun lagi-lagi Hengki yang gerbak nomor punggung 10, pivot yang ke 7, masih nomor punggung 10, serah pivot, masih nomor punggung 5, namun dengan mudah penjaga gawang sudah mengamankan bola dengan baik saudara Dedi. Jadi angkat depan, masih Dodos menguasai bola, kembali masih Dodos. Dodos kerjasama dengan nomor punggung 12, kembali masih Dodos. Tarik ke belakang nomor punggung 2 yang dituju, masih nomor punggung 12 dari tim Dodos. Masih Dodos, melaju ke depan.
Masih melaju bamba punggung, putih bamba punggung, 9. Namun sayang sekali untuk Londo. Masih Londo bamba punggung, 10. Terbit. Masih PT dimasukkan tendangan nomor punggung, 3. Masih. Namun sayang, lagi-lagi masih seorang Topik. Kembali Topik mau sepala. Kerjasama dengan Rohandi, nomor punggung 14. Masih tim bodos, Rohandi. Samsul. Aldo ya, di melebar. Namun di siap saja keluar lapangan oleh pemain belakang daripada tim bodos dan lemparan ke lambung. Selakuan dari Dodos. Namun kan dari pemain dari Lundut. Lundut angkat depan nomor punggung 11. Masih Lundut menguasai bola, dibayang-bayang oleh dua pemain dari tim Dodos. Kembali Rohandi menguasai bola dari Dodos. Masih Rohandi melebar kepada Rama. Belaju ke depan Rama. Angkat depan bulu kawan Rama. Namun lagi-lagi sayang sekali, bola masih bisa diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Lundut FC. Jauh dari Dano. Nomor punggung 4. Nomor punggung 5 yang ketujuh. Kembali Petit maksudnya, namun kandas di kaki belakang daripada tim Bodos. Kembali nomor punggung 11. Masih Petit. Namun masih bisa diamankan dengan baik oleh penjaga pemain belakang maksudnya daripada tim Bodos. Kembali Rohandi menguasai bola, melebar. Aldi nomor punggung 10 dari Bodos. Masih Aldi menguasai bola, melewat satu pemain. Namun bola disiap saja keluar lapangan oleh pemain belakang daripada. Namun dengan mudah penjaga gawang saudara Danau akan depan. Namun kembali bola diamankan oleh penjaga gawang dari Dodos, saudara Dedi. Kembali Dedi nomor punggung 14 yang dituju dari Dodos. Masih Dodos menguasai bola, tarik belakang, angkat ke depan nomor punggung 10 yang dituju. Namun kembali berkelam untuk masih Lundut menguasai bola nomor punggung 4. Masih nomor punggung 4 melebar kepada pemain nomor punggung 5. Namun berputur kepada saudara Topik ke depan. Lundut nomor punggung 11 melepaskan tendangan. Namun di mana masih kurang keras untuk melepas depan Dedi. Masih Dodos melebar kepada pemain nomor punggung 7. Dan kan dari kaki Santo. Masih nomor punggung 8 Hengki dari Lundut. Kerja sama dengan nomor punggung 4. Masih Hengki menguasai bola, melebar kepada pemain nomor punggung 5. Hengki angkat depan bulu kawang, namun dibiarkan saja oleh pemain belakang daripada tim Rio Santo. Namun kena di kaki Topik dari tim Bodos. Kembali nomor punggung 4 angkat depan. Masih dari Bodos menguasai bola, melebar. Lagi-lagi kandas di kaki pemain dari tim Lombok. Dan bola dibiarkan saja oleh saudara Dedi. Dan tenang-tenang menjaga gawang, melepaskan tendangan angkat depan nomor punggung 4 maksudnya 7. Namun kan dari kaki Lundut, masih Lundut kerja sama dengan pemain nomor punggung 4 Bodos. Kembali Bodos menguasai bola, namun tidak ada kan yang dituju oleh pemain dari Bodos. Hanya menghasilkan lemparan kelamun. Namun salam berupan masih dari Lundut nomor punggung 4 menguasai bola. Kembali masih Lundut nomor punggung 11 dari Lundut. Masih goyang kiri goyang kanan, angkat ke depan. Masih nomor punggung 5 Lundut langsung nomor gawang. Namun masih nomor punggung 11. Kembali Rohandi menguasai bola nomor punggung 8. Masih Rohandi angkat depan, namun masih membentur kepada pemain dari Lundut. Kembali Hengki Santo angkat depan. Santo nomor punggung 10 Petit. Masih Petit menguasai bola bersama dengan pemain nomor punggung 4. Namun dapat di drop dengan baik oleh pemain nomor punggung. Namun sayang sekali Hengki menjaga bola dengan baik. Kembali Dodos nomor punggung 4. Masih Aldi Rohandi. Namun masih membutur kepada pembelakan daripada tim Lombok. Jadasan angka depan. Namun pelanggaran terlebih dahulu laku oleh pemain dari Dodos. Dan tenangkan dulu. Masih Lombok angka jauh.
Berban berpunggung 10, Twitin yang ditujuh, namun kandas juga kaki pemain daripada tim Boros, kembali Boros. Serangan balik dari Boros, namun kandas juga kita belakang daripada tim Lodut, masih Boros. Masih berpunggung 7. Namun lagi-lagi kandas juga kita pemain belakang daripada tim Boros. Masih Boros. Lendut, masih lendut, masih bulan berpunggung 10, Twitin. Masih Twitin, angka depan berpunggung, berpunggung 5, masih berpunggung 5. Kalau saya sekali, bola tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain nomor punggung 5 dari para tim London. Akhirnya kandas, sudah kita menebakkan dari tim Boros. Dan masih dari London nomor punggung 2. Dibungkan untuk London nomor punggung 4. Masih London, angka depan. Namun dapat disundul pemain dari tim Boros. Kembali London, namun terlalu melebar di mana depan. Nomor punggung 7 yang dituju. Masih melaju ke depan nomor punggung 10. Namun di mana bola di serve sejak keluar lapangan oleh pemain belakang daripada tim London dan menghasilkan masih Dodos mengeser bola. Langsung gelugang namun di atas miss tergolong di mana tendangan yang dilepaskan oleh pemain dari tim Dodos dan tendangan di mana wasit sudah menitipkan peluit panjang di babak yang pertama. Waktu sudah 30 menit sudah usai dan di mana di babak yang pertama ini kepada kedua tim skor masih imbang 0-0. Dan kita lanjutkan nanti di babak yang kedua. Pak Kusamin Masjid ada Aden
lapangan punggung 7. Namun bola disiap saja keluar lapangan oleh Hengki dan lemparlah untuk 27. Kembali nomor punggung 12. Angkat jauh ke depan. Namun kandas ke pemain dari Lendut, saudara Santo. Kembali namun sayang sekali kurang cermat untuk mengontrol bola dengan baik pemain dari 2511 yang dituju. Namun lagi-lagi kandas kaki pemain dari tim Boros. Kembali Boros mengusung bola melaju depan 2511. Namun bola di sub saja keluar lapangan oleh pemain belakang daripada tim pasir nomor punggung 7. Namun lagi-lagi bola sudah berada di luar lapangan pertandingan. Dilakukan angka depan menurut kawang. Lalu kontinu. Namun apa yang terjadi? A goal! Dilakukan angka depan menurut kawang. Lalu kontinu. Namun apa yang terjadi? A goal! Kembali. Masih Doros mengusung bola. Namun sayang sekali kurang cermat untuk mengelambut. Masih Lendut nomor punggung 4. Angkat depan menurut kawang. Namun tidak ada rekan yang dituju oleh pemain dari Lendut FC. Hanya bisa menghasilkan lemparan trilam muntas. Lendut. Masih Lendut. Juga yang baik oleh Ali nomor punggung 7. Kembali namun kandas jika kita menurut punggung 4. Namun sayang sekali kurang cermat untuk mengontrol bola dengan baik. Lakukan angkat ke depan. Kembali topik dari Doros. Rohandi melebar jauh nomor punggung 10. Namun terlalu deras untuk lepaskan tendangan, Cokin Dodos kembali Lendut nomor punggung 4, kembali nomor punggung 9, Samsul. Namun lagi-lagi kandas jika kita menelakan dari barat tim Dodos, kembali nomor punggung 7, Dodos. Pergeran lemparkan untuk Dodos. Randi, maju Randi, kembali nomor punggung 7, namun kurang cermat untuk pemberiungkan pemain nomor punggung 8 dari Dodos, kembali lemparkan untuk Lendut nomor punggung 19. Lagi-lagi lah program punggung 10. Angkat depan menurut gawang. Mempunggung 4. Namun dengan mudah penjaga gawang bisa mengontrol bola dengan baik. Di mana saudara Dedi nomor punggung 5 yang dituju. Namun dapat disundul oleh saudara Santo. Pemain dari Lendut. Dan bola sudah berada di luar lapangan pertandingan. Selagi-lagi angkat ke depan. Kembali Dodos. Namun kandas di kaki Santo. Kembali Lendut. Menguasai bola. Masih Lendut. Namun pelanggaran terlebih dahulu. Lakukan oleh pemain dari tim Dodos. Santo. Namun angkat ke depan, angkat jauh depan mulut gawang. Namun lagi-lagi kandas di kaki pemain tim Dodos. Kembali silakan balik nomor punggung 10 Aldi. Masih Aldi. Namun kandas di kaki Hengki dari Lendut. Hengki menguasai bola. Angkat jauh punggung 8 Dodos. Rohandi. Masih Rohandi menguasai bola. Kembali Rohandi masih melebar ke depan. Namun kurang cermat untuk memberikan umpan pemain dari Dodos saudara Rohandi. Kembali Lendut melebar kepada pemain nomor punggung 2 maksudnya. Namun kan dari kaki pemain nomor punggung 4 kembali Dodos menguasai bola. Masih Dodos menguasai bola melalui nomor punggung 8 saudara Rohandi. Kembali Rohandi melebar jauh nomor punggung 9. Masih nomor punggung 9 dengan baik bisa menjaga bola dengan baik. Namun di mana bola sudah terlebih dahulu punggung 4 dibayang-bayang oleh saudara Rohandi. Kembali Lendut menguasai bola melakukan serangan melalui nomor punggung 11. Masih nomor punggung 11 dari Dodos, namun kandas ke Lendut. Masih nomor punggung 10, namun bola di siap saja keluar lapangan oleh pemain dari angka depan nomor punggung 11, namun masih dapat dijangkau oleh pemain nomor punggung 13. Namun sayang sekali di mana Hakim Gadis sudah mengangkat bendera terlebih dahulu, di mana bola sudah berada di luar garis lapangan pertandingan. Angkat jauh, Santo dari Lendut, kembali Dodos. Namun sayang sekali kurang cermat untuk mengontrol bola dengan baik pemain lebar. Namun kandas kaki pemain dari Lendut. Masih Lendut menguasai bola. Masih Lendut goyang kiri goyang kanan Lendut. Dibayang-bayang oleh pemain nomor punggung 12 dari tim Dodos. Masih Lendut menguasai bola. Dibayang-bayang oleh tiga pemain. Masih Lendut kerja sama aksi dengan pemain nomor punggung 11. Namun kandas kaki pemain dari tim Dodos. Kembali Santo. Santo melakukan serangan kerja sama dengan pemain nomor punggung 6. Masih nomor punggung 10, masih ke depan, namun lagi-lagi, masih nomor punggung 4, maju ke depan, namun lagi-lagi sayang sekali, di mana bola tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain dari tim Lendut, masih Lendut melakukan terangan salvo, kembali nomor punggung 10, melakukan sekat terangan, namun sayang sekali terlalu lemah, Dedi, angkat depan, nomor punggung 9, lebar, Samsul, kerjasama dengan pemain nomor punggung
Masih dari Lundut, menguasai bola. Serangan balik. Dari Lundut, masih Lundut, angkat ke tengah. Namun terlalu deras untuk memberikan umpan kepada pemain nomor punggung 13, Sauran. Namun kurang cermat untuk melepaskan tendangan dan menghasilkan lemparan ke dalam. Lundut kembali lemparan kelam untuk Lundut. Lagi-lagi saudara Santo akan melakukan lemparan kelam selaku pemain nomor punggung 21 selaku bek pertahanan daripada tim Lundut. Kembali Lundut menguasai bola. Masih Lundut, goyang kiri goyang kanan, namun kan dari pemain nomor punggung 10 dari Dodos. Kembali Hengki melebar kepada pemain nomor punggung 2, namun kan dari kaki pemain dari tim Dodos. Kembali Hengki angkat depan jauh melalui sisi dari sebelah kiri, namun sayang sekali tidak ada rekan yang dituju oleh saudara Halasapi di seri yang kedua kemarin tahun 2022 di lapangan Swadaya Cup 1 di seri yang kedua. Apakah bisa mempertahankan gelarnya di lapangan Swadaya Cup 1? Kembali kita ke belakang dan kembali Dodos mengasuh bola. Masih Dodos, kembali Rohandi nomor punggung 8. Masih Rohandi, goyang kiri goyang kanan Rohandi, namun sayang sekali kurang jalan untuk memberikan umpan kepada pemain nomor punggung 9. Kembali serangan balik daripada tim Lundut nomor punggung 11, namun kandas ke pemain dari tim Dodos nomor punggung 4. Kembali Dodos angkat jauh nomor punggung 10, Aldi yang dituju. Masih Aldi dapat dijangkau dengan baik. Masih Aldi goyang kiri goyang kanan, Aldi melebar kepada pemain nomor punggung 9 maksudnya, namun kandas di kiri pemain nomor punggung 8 saudara Hengki. Namun oke, namun bola sudah berada di luar lapangan pertandingan dan menghasilkan program selakuan Dodos. Namun kandas di kaki Santo, laku pembentakan daripada tim Lundut. Kembali Lundut melakukan serangan. Lagi-lagi kandas Lundut menembak punggung 11, namun lagi-lagi kandas di kaki pemain belakang saudara Topik dari Dodos. Kembali Dodos, serangan balik dari Dodos. Hengki dari Lundut, masih Hengki kerjasama dengan pemain nomor punggung 10. Masih nomor punggung 10 dapat dijangkau dengan baik oleh pemain nomor punggung 10, namun lagi-lagi masih membutur kepada pemain nomor punggung 13 selaku kapten dari Dodos. Masih nomor punggung, namun lagi-lagi masih membutur dan menghasilkan. Masih dibayang-bayangnya dari Dodos, Rohandi kerjasama dengan pemain nomor punggung 12. Rohandi angkat depan nomor punggung 12, lagi depan nomor punggung 9, namun dapat dijangkau dengan baik oleh saudara Main selaku libero daripada tim Lundut. Kembali masih Lundut, namun di mana bola sudah berada di garis depan, angkat jauh nomor punggung 10. Masih nomor punggung 9 maksudnya melaju depan nomor punggung 9. Masih dibayang-bayang oleh pemain punggung 22, namun bola disap sejak keluar lapangan oleh nomor punggung 9. Maksudnya nomor punggung 7 yang dituju, namun kan dari kaki pemain dari Lundut. Masih Lundut serangan balik daripada tim Lundut. Masih tim Lundut, masih tim Lundut, namun sayang sekali pelanggaran Lundut pemain nomor punggung 13 sudah lepas, namun masih depan mulut gawang. Masih daripada tim Lundut, tim Lundut menguasai bola, namun sayang sekali masih terlalu tidak bisa melakukan melepaskan tendangan daripada tim Lundut. Namun terlalu padat di mana Rohandi yang dituju dari Dodos. Kembali Rohandi melebar kepada punggung 10. Aldi masih melaju ke depan. Aldi mengasah bola. Angka melebar depan merupakan punggung 9 Samsung yang dituju. Namun kan tersikap ke belakang kepada tim Lundut. Kembali Rohandi di punggung 8. Masih Rohandi dibayang-bayang oleh dua pemain daripada tim Lundut. Kerja sama dengan Samsung punggung 9 dari Dodos. Masih goyang kiri goyang kanan, namun terlalu padat untuk melakukan melepaskan tendangan. Masih nomor punggung 9, namun terlalu lemah untuk melepaskan tendangan saudara Samsul daripada tim Dodos. Kembali Dion lebar langsung berdoa, namun terlalu masih mengarah ke penjaga gawang dengan mudah penjaga gawang. Kembali Topik dari Dodos, jauh angkat depan nomor punggung 10 yang dituju, namun masih dapat disundul oleh pemain daripada tim Lundut. Dan serangan balik dari Lundut, masih Lundut nomor punggung 4 menguasai bola. Masih Lundut angkat jauh nomor punggung 2 yang dituju. Masih Lundut menguasai bola. Masih Lundut, Lundut dibayang-bayang oleh pemain nomor punggung 7 Rohandi dari Dodos melebar nomor punggung 10 Aldi. Masih Aldi, namun kan dari kaki Santo selaku pemain belakang daripada tim Lundut. Balik serangan balik dari Lundut menguasai bola nomor punggung 4 dari Lundut. Masih Lundut menguasai bola.
Kerja sama dengan pemain nomor punggung 13. Goyang kiri, goyang kanan nomor punggung 13. Dari lundut, masih lundut. Kerja sama dengan pemain nomor punggung 2. Melebar maksudnya, langsung ke mulut gawang. Namun, lagi-lagi masih terlalu lemah untuk melepaskan tendangan pemain nomor punggung 2 daripada tim lundut. Dan serangan balik daripada tim Godos. Kembali Godos mengusir bola. Masih Samsul, melebar, jauh kerja. Masih nomor punggung 10. Aldi. Masih Aldi langsung ke mulut gawang Aldi. Namun, terlalu lemah untuk melepaskan kepada tim lundut, masih lundut, namun kan dari kaki pemain tim Dodos. Dodos mengusir bola selaku pemain nomor punggung 4. Masih nomor punggung 4, namun kan dari kaki pemain tim lundut. Masih Dodos mengusir bola nomor punggung 4. Masih nomor punggung 4. Melebar kepada Aldi. Masih Aldi mengusir bola. Aldi dari sisi sebelah kanan. Masih Aldi goyang kiri, goyang kanan. Aldi! Namun, sayang sekali. Gol yang kedua ini gol. Akhirnya gol bunuh diri daripada tim lundut. Di mana kedudukan untuk sementara di babak yang kedua ini 2-0 untuk Dodos FC. Sayang sekali, gol yang kedua ini gol, akhirnya gol bunuh diri. Dan di menit-menit yang akhir, di mana tim lundut tertinggal 2-0 daripada tim Dodos, dan di mana bola masih dapat diblok dengan baik, di mana tendangan yang dilepaskan oleh saudara Deni dan Dedi mengamankan, angkat jauh ke depan. Rondi yang dituju, masih nomor punggung 9 maju ke depan. Namun masih kena di kaki pemain nomor punggung 22 daripada tim Lubun FC, dan lemparan ke dalam untuk Dodos. Dion, masih nomor punggung 7 daripada tim Dodos, angkat depan, umpan jauh maksudnya, namun kena di kaki pemain tim Lubun. Masih Lubun nomor punggung 4 mengusir bola. Masih Lubun melebar ke depan. Pau, masih Pau dari Dodos, angkat depan Pau, satu yang dituju Pau. Masih nomor punggung 9 Samsul maksudnya, namun kena di kaki pemain belakang daripada tim Lubun. Masih kembali, Dodos mengusir bola, nomor punggung 10. Masih nomor punggung 10, Aldi mengusir bola. Namun, masih membentur kepada pemain belakang daripada tim. Namun kan dari kaki pemain tim lundut. Masih lundut dibayang-bayang oleh nomor punggung 8, saudara Rohandi. Masih lundut, angkat depan jauh. Namun, pelanggaran terlebih dahulu lakukan oleh saudara Rohandi. Kembali, Pau, angkat depan, Samsul. Masih Samsul dari Dodos. Dari sisi sebelah kiri mengusir bola. Namun kendah di kaki saudara Hengki. Hengki dari lundut, angkat jauh Hengki. Namun masih dapat disembul oleh saudara Topik. Pemain belakang daripada tim Dodos. Kembali Dodos. Masih Dodos mengusir bola. Dion, angkat depan. Rohandi, nomor punggung 8 daripada tim Dodos. Kerja sama maksud dengan pemain nomor punggung 10. Namun terjatuh di mana pemain nomor punggung 10 daripada tim Dodos. Kembali Topik. Masih Topik dari Dodos mengusir bola. Dibayang-bayang oleh pemain nomor punggung 10 dari lundut. Masih Topik mengusir bola, angkat jauh Topik. Hengki, Pak Hengki kerja sama dengan pemain nomor punggung 4. Namun lagi-lagi kandas jika pemain belakang daripada tim Dodos. Kembali serangan balik dari Dodos. Namun sayang sekali masih bisa diamankan dengan baik oleh penjaga gawang daripada tim lundut. Kembali lundut mengusir bola, kerja sama dengan pemain nomor punggung 10. Masih nomor punggung 10, melebar kepada pemain nomor punggung 17. Namun di mana hakim garis saudara Ronesa. Oke, dan kembali Rohandi. Masih Rohandi mengusir bola dari Dodos. Kerja sama dengan pemain nomor punggung 4. Masih nomor punggung 4 dibayang-bayang oleh pemain, dua pemain dari lundut. Kembali nomor punggung 4 melewati dua pemain. Namun lagi-lagi kandas di kaki Hengki. Kembali Rohandi dari Dodos. Rohandi umpan jauh nomor punggung 9. Namun di mana hakim garis saudara Khalil sudah terlebih dahulu mengangkat bendera pertanda posisi offset. Terlebih dahulu lakukan oleh pemain nomor 17. Angkat depan, umpan jauh nomor punggung 13 yang dituju. Masih nomor punggung 13. Lagi-lagi kandas di kaki pemain nomor punggung 4 daripada tim Dodos. Kembali Dodos mengusir bola. Nomor punggung 10, nomor punggung 4 mengambil alih bola. Angkat depan, nomor punggung 10. Masih nomor punggung 10 mengusir bola. Angkat umpan jauh. Namun sayang sekali tidak rekan yang dituju oleh pemain nomor punggung 10 daripada tim Dodos. Kembali Dodos, Rohandi. Masih Rohandi. Rohandi goyang kiri, goyang kanan Rohandi. Namun tidak bisa melewati satu pemain. Dan Rohandi tidak bisa melepaskan tendangan dengan baik. Ayo bantu.
Pacar menggunggung 13 dari Ludut. Ludut bapak center yang lain, namun terlalu deras yang dilepaskan terengan oleh pemenang punggung 13, namun tidak Dion Aldi Masuda, pemenang punggung 9 Samsul, masih Samsul, namun pelanggaran lagi pemain pemenang punggung 9 dan tenang bebas untuk Ludut FC. Sudah mengambil tim Ludut, masih Ludut, masih pemenang punggung 13, namun sayang sekali di mana hakim garis sudah terlebih dahulu mengangkat bendera di mana pemain nomor punggung 13 sudah berada di 13. Rondi yang dituju, masih Rondi menguasai bola. Rondi kerjasama dengan pemain nomor punggung 4. Angkat depan, namun masih memutur kepada pemain nomor punggung 11 dari Lundet. Masih Dodos menguasai bola. Aldi nomor punggung 10. Masih Aldi kerjasama dengan Dion. Dion langsung saja, namun terlalu bebas untuk melepaskan tendangan kurang. Namun bola disap saja keluar lapangan oleh pemain daripada tim Lundet menguasai bola. Kembali nomor punggung 11 yang ketujuh, masih nomor punggung 11 melewati satu pemain nomor punggung 11. Namun lagi-lagi kandas di kaki pemain belakang. Namun apa yang terjadi dan di mana wasit sudah meniupkan peluit panjang pada sore hari ini, di mana di babak yang kedua tim Boros bisa memasuki di babak berikutnya, di mana tim Boros unggul daripada tim Lundet 2-0 untuk Boros. Dan kami ucapkan terima kasih kepada tim Lundet ikut berpartisipasi di lapangan Soraya Cup 1 di seri yang keempat ini. Untuk di seri yang keempat ini yaitu untuk berhak merebutkan piala 1 di seri yang keempat yang disponsori oleh Partai Nasdem.